Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel Adera Harja Family ya teman-teman ya. Nah, di kali ini kami mukbangnya sama sambal binjai. Nah, sambal binjai teman-teman, khas dari Kalimantan. Ini ada juga capcay sama ikannya ini, cumi-cumi. Lauknya cumi-cumi maksudnya. Ada juga ini. Nah, sebelum kita mukbang, mari kita baca doa dulu ya teman-teman ya. Mari kita makan. Amin. Mari kita makan. Selamat makan. Selamat makan teman-temanku semuanya di seluruh dunia. Sambal binjai. Enak. Pedas, manis, asam, asin jadi satu. Binjainya itu manis, asam rasanya. Jadi pas banget sama makanan ini. Enak. Apakah anda mau? Thank you.
Hampir habis. Nambah lagi mau ngasih dan apa lagi diet. Diet apa? Diet perasaan. Kembalnya enak tuh. Hari ini mereka berteman guys, ini binjai dan daun pisang. Berkelahi ya. Iya, hari ini mereka berteman. Baru kali ini guys, salam dari binjainya berteman sama pisang. Ini tuh buah binjainya, warnanya putih seperti ini. Oh, ini tempe guys. Asam. Asam. Kalau dijadikan sambal, tidak terasa asamnya. Kalau makan secara langsung, lebih masam daripada lemon. Ya, aku pendiet mas. Biarin aja. Ntar aku gemuk lagi. Gemuk kan melambangkan kesuburan. Artinya istrimu berhasil mensuburkanmu. Bukan suami yang bikin itu gemuk. Ini istri bikin suami gemuk. Enak guys. Enak, enak banget sambal binjainya. Kalian wajib mencoba di rumah ya teman-teman ya.
enak banget sambal binjainya. Oke. Okay. Sudah selesai. Kali ini kami mukbangnya. Terima kasih yang sudah nonton video kami kali ini. Jangan lupa makan ya. Jangan lupa juga yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis, tidak berbayar dan berpahala loh. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, bye. Alhamdulillah.